Hai semuanya, welcome back to my channel. Nama gue Regina. Di video kali ini aku bakalan bahas a highly requested topic, tapi sayangnya as a millennial we don't talk about it quite enough, yaitu finances. Aku udah sekitar 3 tahun living with my own income, jadi aku gak dapet uang dari orang tua lagi. And I got my degree in hospitality management, jadi currently I'm working in Bali. Disclaimer, di sini aku bukan financial advisor, aku nggak kerja di bank, aku nggak punya sarjana yang berhubungan sama finances or anything like that. Aku bener-bener cuman sharing pengalaman yang aku udah lakuin ke tabungan aku selama 1 tahun kebelakang ini. So without further ado, this is how I save and invest as a millennial. Before jumping into saving and investing, ada beberapa rule yang aku selalu pakai every month for this savings and investing to work. Rule pertama adalah rule 10, 20, 30, 40. Jadi, setiap aku terima gaji, aku selalu sisihin uangku 10% untuk charity, 20% itu untuk saving plus investing, 30% untuk cicilan atau debt, dan 40% untuk expenses aku. Rule kedua adalah, begitu kalian gajian every month, itu kalian harus langsung transfer uangnya ke saving and investment kalian. Karena kita sebagai human, kalau kita lihat saldo di tabungan kita ada banyak, pasti kita bakalan tergoda untuk shopping ini itu. Sedangkan, kalau kita udah transfer ke masing-masing saving and investment, jadi kan uang kita berkurang tuh. Jadi, gue mikir deh untuk belanja-belanja dulu. Rule yang ketiga adalah, always track your expenses. Biar kalian tahu duit kalian tuh dipakai buat apa aja, dan area mana aja yang kalian bisa cut back. Untuk track expenses, aku pakai satu aplikasi yang namanya Money Manager. Tapi sebenarnya ada banyak lagi aplikasi untuk track expenses. Itu terserah kalian mau pilih yang mana. Oke, sekarang karena rule of thumb-nya udah jelas, we'll start with saving. Yang penting banget untuk kalian tahu sebelum kalian saving adalah your average net income. Pokoknya ini your take home pay. Terus habis itu juga kalian mesti tahu your average expenses every month. Begitu kalian udah tahu these two things, kalian udah mulai bisa tuh aplikasiin si 10, 20, 30, 40 rule. Aku kebetulan nggak punya cicilan rumah, nggak punya cicilan mobil. Jadi 30% ini uangnya nganggur. Dan jadinya aku taruhlah ke saving plus investing. Jadi, in total, saving and investing aku ada 50% dari income. There is no right or wrong, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tapi yang paling healthy dan paling wajar adalah 20% of your income. Sekarang setelah kalian tahu berapa banyak yang akan kalian taruh di saving and investment, aku saranin untuk categorize your savings. Jadi nggak cuman masukin di satu saving aja, and you can use the money buat apa aja. Itu pasti nanti kalian bingung dan uangnya akan ke mix-mix. Aku sendiri categorize savingku jadi 4, yaitu travel saving, property saving, family, dan tabungan aku sama pacarku. Karena sekarang udah di Genius, jadi aku pakai Genius untuk taruh tabungan-tabungan aku. Gue bakalan briefly jelasin keuntungannya Genius. Untuk kalian udah tahu Genius itu apa dan udah familiar sama fitur Save It, kalian bisa langsung skip ke menit ini. Pertama, no biaya admin or any unnecessary fees. Biaya kecil-kecil ini yang lumayan add up, guys. Dulunya aku pun mikir kayak, lah, ya udah sih 5.000 doang, ya udah sih 10.000 doang. Lama-lama dipikir-pikir, aku ngerasa lebih berusaha aware lagi sama all my expenses sekecil apapun itu. Keuntungan yang kedua adalah bunganya yang lumayan tinggi. Kalian bisa bedain sendiri nih ya, ini bunganya beberapa bank yang aku pakai. Dan ini bunganya Genius. Yang ketiga adalah fitur Save It. Di fitur Save It ini nantinya kalian bisa punya 3 macam tabungan. Aku jelasin satu-satu secara singkat. Yang satu itu Flexi Saver. Flexi Saver ini kalian bisa masukin jumlah uang berapapun dan kalian bisa tarik atau masukin lagi kapanpun itu, dan kalian bisa dapat bunga 4% per tahun. Dan itu akan dibayarkan every month. Yang kedua itu adalah Dream Saver. Dream Saver ini kalian bisa taruh dream kalian itu apa. Terus habis itu kalian taruh juga deadline-nya kapan, berapa jumlah target yang ingin kalian capai, jumlah uangnya. Nanti si Genius sendiri yang akan automatically ngitung per bulan, per minggu, atau per harinya kalian mesti masukin uang berapa. Dan mereka akan otomatis ngambil uangnya itu dari saldo utama kalian. Jadi kalian nggak perlu every month transfer-transfer uang lagi. Dream Saver ini sama kayak Flexi Saver. Jadi kalian bisa
bisa stop atau pause tabungannya kapanpun, dan jumlahnya juga bebas berapapun. Jadi bunga yang akan kalian dapat every year itu 4%. Kalau untuk money saver ini sama kayak deposito. Dia itu ada minimum untuk masukin uangnya, yaitu 10 juta, dan kalian itu nggak bisa tarik sembarangan. Nantinya kalian bisa dapat bunga kalau sekarang ini ya 5,75% per tahun. Si Genius ini sebenarnya banyak keuntungan lainnya, tapi yang cocok sama topik kita kali ini adalah ketiga keuntungan tadi. Sekarang back to the topic. Yang pertama, Flexi Saver, ini aku taruh travel saving aku. Karena travel saving aku itu sifatnya short term. Misalnya gue pengen pergi ke Jakarta dalam 6 bulan ke depan, tapi kayak gue pengen beli tiketnya sekarang karena harganya lagi murah, atau tiba-tiba ada promo di Traveloka or anything gitu. Jadi aku pengen uangnya itu gampang diakses, aku bisa keluarin kapanpun itu. Kedua, di Dream Saver aku di sini taruh my property saving. Jadi di sini aku udah put namanya property. Jadi nanti si Genius bakalan narik secara otomatis dari saldo utama kalian masuk ke Dream Saver. Ketiga, di Maxi Saver ini aku taruh tabungan aku sama pacarku. Jadi kita sebenarnya awalnya udah nabung di bank lain, di tabungan lain, dan sampai saldonya itu udah 10 juta, akhirnya kita pindahin ke Maxi Saver ini. Jadi untuk sampai saat ini aku belum tambah-tambah lagi si Maxi Savernya. Dan emang kalian nggak bisa sembarangan nambah-nambah di tengah-tengah gitu kalau untuk Maxi Saver. Jadi Maxi Saver ini dari awal kalian udah masukin misalnya 50 juta kayak gitu, dan nantinya di akhir masa yang udah ditentukan, uang kalian bakalan balik ke saldo utama dan kalian bakalan terima bunganya. Selain di Genius, aku juga masih punya satu tabungan di bank lain. Itu aku tabungin tabungan untuk my family. Itu tadi beberapa kategori yang aku pakai untuk bedain my savings. Kalian bisa pakai kategori lainnya, tapi it's good juga buat jangan punya terlalu banyak kategori, karena kalau makin banyak kategori itu nanti kalian bakalan nabungnya lebih sedikit-sedikit lagi, dan nantinya malahan jadi lama tercapainya. Oke? Now we'll move on to investing, my favorite topic. Yang harus kalian tahu pertama kalau kalian pengen invest adalah your purpose and your goal. Kalian mesti tahu uangnya ini buat apa dan kira-kira berapa lama kalian bakalan butuhin duitnya ini. Dari sini baru bisa nentuin apakah investasinya ini jangka panjang atau jangka pendek. Untuk invest aku pakai reksadana, dan aku juga saranin kalian yang masih baru dalam dunia investing dan belum pernah coba saham itu untuk mulai terjun di reksadana dulu. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, which is kita, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana ini cocok banget buat kita yang modalnya masih relatif kecil dan kita nggak punya waktu untuk perhatikan naik turunnya pasar. Jadi it's good to have someone yang emang skilled on that gitu kan. Jadi biar duit kita nggak salah diolah juga nih. Kalau mau invest reksadana gimana caranya? Gampang banget. Kalian tinggal download satu aplikasi yang namanya Bibit. Nah, Bibit ini semacam marketplace di mana kalian bisa beli reksadana. Sebenarnya ada banyak sih aplikasi untuk beli reksadana, tapi Bibit ini menurut gue salah satu aplikasi yang paling gampang dimengerti. Di Bibit ini juga yang aku suka adalah ada fitur robo advisor. Kalian akan disuruh untuk ngisi kuesioner singkat. Dari kuesioner singkat ini nanti mereka akan tahu apakah kamu itu investor agresif, moderat, atau konservatif. Dengan hasil si kuesioner ini, mereka bakalan nge-suggest beberapa produk reksadana yang cocok buat kita. Kalau tipe reksadana sendiri sebenarnya cuma ada 4 aja. Yang pertama, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, saham, dan reksadana syariah. Untuk aku sendiri, aku cuma pakai 2, yaitu RDPU, reksadana pasar uang, sama reksadana saham. Kalau reksadana pasar uang, uangnya itu diinvestasikan di instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan obligasi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Karena ini, RDPU itu cukup stabil, guys. Dan kalau kalian bisa mau lihat grafiknya, itu hampir semua reksadana pasar uang pasti grafiknya selalu naik. Nah, nih, lihat. Oke. Kalian pasti pernah dengar juga kan yang namanya
kalau investasi itu ya high risk, high income. Kalau low risk, ya low income juga. Nah, si reksadana pasar uang ini termasuk yang low risk, low income. Karena dia stabil, low risk, dan low income, jadinya aku masukin my emergency fund di reksadana pasar uang. Apa itu emergency fund? Ya ampun, kalau kalian gak tahu emergency fund, itu bahaya. Karena kita semua wajib punya emergency fund. Emergency fund itu adalah an amount of money set aside, dan kalian jangan pakai sampai kalian benar-benar butuh banget. Jumlahnya itu adalah 3-6 bulan worth of your monthly expenses. Ini kalian bisa pakai kalau kalian misalnya amit-amit ya lose your job, juga bisa buat misalnya kalian tiba-tiba sakit. Yang namanya sakit kan kita nggak tahu ya kapan. Anggota keluarga lain yang sakit, atau misalnya kalian kena bencana. Itu amit-amit sih semuanya. Cuman we have to be prepared for those stuff gitu loh. Karena we don't know when it can happen to us. It's just money for when life throws shit at you. Selain emergency fund, aku juga taruh tabunganku dan pacarku di reksadana pasar uang juga. Selain dari si Genius Maxi Saver tadi ya. Karena kita nabung untuk keperluan jangka, termasuk jangka pendek sih sebenarnya ini. Jadi kira-kira mungkin 3-5 tahun ke depan masih terhitung jangka pendek ya. Okay, we're almost done. Sekarang kita bakalan ngomongin reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang mengalokasikan investasi ke pembelian saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kenapa gue lebih pilih reksadana saham daripada saham? Ini sih personally gue ya, gue belum terlalu ngerti tentang saham, naik turunnya saham, kayak marketnya tuh kayak gimana. Dan juga gue belum siap untuk invest in one company dengan jumlah yang besar. Karena kalau saham ini, kalian minimum beli satu lot. Dan misalnya kayak satu lot Unilever itu harga udah 800.000. Kalau reksadana saham, minimum kalian investasi adalah 100.000 dan kalian udah dapat beberapa company langsung. Sekarang ya, coba gue liatin ini. Ini ada namanya BNP Paribas Srikahati ya. Nah, si BNP Paribas Srikahati ini, kalau kita lihat lagi ke bagian bawah di bibit, itu ada tulisannya Top Holdings. Nah, di sini ada tulisannya Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, Telkom, Unilever Indonesia. Nah, jadi kalau kamu beli 100.000 of BNP Paribas Srikahati, ini kalian udah punya all that company. Dan the good thing about this adalah ini ada berbagai macam company kan. Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, BRI. Ini yang company yang bergerak di bidang perbankan. Terus Telekomunikasi Indonesia bergerak di bidang komunikasi. Terus Unilever Indonesia bergerak di bidang apa ya? Bingung gue juga. Pokoknya kayak retail-retail gitu kali ya. Dia lebih yang kayak kebutuhan sehari-hari gitu kan. What I mean is kalau misalnya contoh Unilever nih. Ternyata karena satu dan lain hal Unilever tuh sahamnya anjlok. Nah, masih ada si perusahaan-perusahaan perbankan yang sahamnya masih doing fine gitu. Jadi mereka itu bisa nge-cover si Unilever. Jadi kalian gak benar-benar anjlok banget lah gitu reksadananya. Tapi kalau kalian beli saham itu karena kalian cuma punya satu company, misalnya kalian cuma punya Unilever doang, dan kalau suatu waktu si Unilever ini anjlok, ya udah uang kalian loss. Dan kalian mesti tunggu lagi for it to get back up. Oke, coba sekarang kita lihat grafiknya ya dari reksadana saham. Ini emang agak naik turun sih. Emang karena reksadana saham itu fluktuatif banget. Dia itu termasuk high risk and high income. Sekarang gue pengen liatin lagi grafik salah satu reksadana saham ini, Super Invest Equity Fund. Kalau untuk grafik 1 tahun, emang turun. Karena ini kan kebetulan ada corona kemarin ya, jadi turunnya parah banget. Terus kalau 3 tahun itu ya sebenarnya masih agak turun juga ya. Kalau kita lihat 5 tahun ke belakang itu udah naik plus 5,98%. Sebenarnya kalau nggak ada corona ini naiknya lebih jauh lagi sih guys. Ini kan corona tuh baru naik, baru mulai turun di sekitar Januari ya. Kalau misalnya nggak ada corona ini naiknya udah berapa belas persen sih pastinya. Dan karena kita nggak butuh uangnya dalam 5 tahun lagi ya, masih bisa 10 tahun, 20, 30 tahun lagi. Jadi masih ada waktu untuk uangnya ini bakalan grow. Ini dia alasannya kenapa reksadana saham itu kalau menurut aku perfect untuk investasi jangka panjang, yaitu 20-30 tahun. Kalau buat gue taruh dana pensiun gue di reksadana saham.
Dana pensiun ini juga penting banget untuk kalian punya, apalagi untuk kita yang masih di umur 20-an. Kita tuh sekarang menang di waktu, karena kita masih bisa ada waktu untuk nabung 20-30 tahun lagi. Jadinya kita itu every month kita bisa nyicil, dan kita nggak perlu nabung terlalu banyak jumlahnya. Tapi intinya, the earlier kalian nabung untuk dana pensiun, the better. Dan yang terpenting juga, jangan terlalu stres kalau ngelihat pasar atau sahamnya lagi turun. Itu jangan terlalu stres langsung tiba-tiba kayak, anjir gue pengen tarik aja deh duitnya. No, biarin aja. Karena balik lagi, ini kan goal lu buat 20-30 tahun ke depan. Ini kan buat dana pensiun, jadi you don't need the money now. We'll see the market naik turun. Tapi in the end, it will go up. Oke, itu tadi reksadana. Itu salah satu cara untuk aku investasi. Tapi sebenarnya cara investasi itu ada banyak banget. Kalian bisa pakai gold, P2P lending, forex, saham, tanah atau properti. So these are how I invest and save my money as a millennial. Then once again, aku nggak maksa kalian untuk pakai cara ini. This is just what I've been doing for the past 20 year. If you find it hard dan kamu gak mau ikutin, it's okay. If you find it doable and you feel challenged to do it, that's really good, please do it. If you guys need more information about saving and investing, I will link several videos down below that you can watch. Also, if you have any questions, please don't hesitate to leave a comment below and I will try my best to reply to each one. Lastly, come and follow me on Instagram @reginaingita where I post more daily stuffs. And also, jangan lupa untuk subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy, and I'll see you on the next one. Bye!